Yang batal. Iya. Pasti. Kalau memar di badan itu tidak ada perasaan lain selain perasaan siaran. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kalau dikatakan bagaimana, apakah perbandingannya antara opsi pertama dengan opsi kedua, sekarang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian, dan semoga dan saya rasa dari Baris Krim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Berapa lama? Berapa? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru, kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Ya, itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya arah peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya dia akan keluar dari tubuh korban. Jadi kalau berapa penembak saya tidak bisa jawab, kami bukan saksi mata, tapi memang dari luka-luka yang ada itu tadi ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Sesuai itu mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, bekas luka temboknya di mana saja. Ada 2 luka yang fatal tentunya, ya. Ada 2 luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Apa itu belakang? Kepala. Kita jadi gini, kita semua dada dan kepala, dalam kepala. Apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban. Dan memang ada hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa, karena banyak luka-luka di tubuh korban. Sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah. Seperti itu. Pak, kalau luka di wajah itu dari mana, Pak? Luka di wajah itu apa? Ya, itu jelas itu rikoset ya. Jelas, dokter, dari 2 yang tadi itu yang tidak mematikan ada, yang mana dokter? Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang